Oke guys, bagaimana guys? Kita sudah membeli sebuah celana pantai kita dan pakai. Kalau Anda gembira harus beli celana. Oke guys, saya sudah berubah. Saya sudah membeli baju yang ada di Bira. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sini jangan sok membeli baju dan celananya. Ini harganya cuma. Iya. Tadi. Banyak di sini tempat wisatanya di. Yes, selamat pagi. Oke. Kita akan segera let's go. Oke guys, selamat pagi. Hari ini hari Minggu dan kita setelah menginap di sini kemarin ya. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan bersama mereka. Halo guys, halo. Dan kita sudah tahu rutenya seperti apa, kita akan ke pantai ya. Seperti apa pantai Bira, saksikanlah. Let's go. Nih. Biasanya ada di luar ya. Ini tidak jauh dari Pantai Bira. Di sini banyak baju-baju dan celana. Oke guys, bagaimana guys? Kita sudah membeli sebuah celana pantai kita dan pakainya. Kalau Anda ke Bira harus beli celana ini. Tapi harganya tidak bisa kurang. Oke guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Oke guys, saya sudah berubah. Saya sudah membeli baju yang ada di Bira. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sini jangan lupa membeli baju dan celananya. Ini harganya cuma 50 tanpa ditawar. Karena kalau saya tawar ini tidak bisa ditawar lagi. Oke guys, sudah mantap. Oke, sekarang kita ada di titik nol. Bira, bagaimana om? Keren sekali ya. Sekarang kita berjalan. Nah, ini dia titik nol Bira. Masya Allah. Gimana kok semua ya di sini kayak mana kok tadi mana kok semua jelaskan dulu apa ada apa saja di sini guys. Ada air, ada kerang, ada kayu, ada pohon. Oh seperti itu ya, lagi dan lagi ada orang, ada Yayat juga di sini ya. Iya. Anda jangan melupakannya. Oke, semuanya di sini. Tempat mana? Wah, lihat. Oh, di sini ya. Di mana? Dan di bawah sana ada kapal yang bersandar di atas batu. Kapal. Oke, guys. Kita lihat. Di sini ada tadi. Ya, kita orang Jawa, guys. Kita lagi di sini ya, bersama banyak orang di sini. Kita sementara ini masih putih ya. Sebentar kita akan berwarna-warni. Begitu tadi, begitu tadi. Gemar kita.
Hari ini kita berada di titik nol Bira, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan inilah pesona alam yang ada di titik nol. Begitu banyak orang yang berfoto, bervideo, membuat sebuah dokumentasi, membawa pacarnya. Dan kita ini jomblo ya, jomblo berkualitas, tak ada duanya guys. Dan ada apa di sini, kita collab dulu. Apa yang terjadi di sini guys? Foto-foto ya. Ya, itulah yang terjadi di sini ya. Ya. Nah, ini masih jam 1, panas sekali ya, sampai-sampai kita berkeringat. Dan begitu banyak orang waktu siang, apalagi kalau sore, pasti akan full dan padat sekali di sini. Anda bisa lihat di bawah sana ada kapal yang sandar di atas batu dan tidak bergerak sama sekali ya. Karena itu adalah monumen. Ya, itulah adalah ikonnya Bira. Seperti itu. Satu kita terus bawa. Terus. Ini adalah titik nol Bira. Ini lautnya berwarna biru ya. Bisa lihat. Dan ini adalah semua Pandawa-Pandawa kita. Ayo mana panas itu. Sudah tanggung di surat ini. Dikali dia lebih sedih. Inilah guys, kita melanjutkan perjalanan yo menuju titik nol yang sesungguhnya. Mari kita let's go guys, kita ngos-ngosan juga ya, naik tangga. Aduh, udah jam ini kasih. Mana? Hanya orang dewasa bisa lihat. Anak-anak di bawah 18 ke atas. Mangga ya. Ini kita rubin sih. Oh, maka. Mantap. Wih, ayati. Oh, maka. Yes. I want to do what this. Inilah titik nol. Bulu kumba. Yang bagaimana? Satu. Dan di sana juga ada dua, tempat ini ya. Kaji. Banyak di sini tempat wisatanya Bir. Yes, ini bisa lihat. Ya, kita akan beli es jeruk. Ya, kita istirahat. Kita sudah menyusuri titik nol Bira. Ya. Kita tinggal pesan tuh. Istirahat. Di lu, pesan dulu. Yang berapa? Enam. Mbak cantik. Segera sesaat lagi kita akan lanjut rute selanjutnya. Ini sudah ramai banyak orang.
Mama. Ante. Kita sudah ada penelitian kawan. Ini makan-makan sih. Ini bukan lagi tempat. Oke, kita ada di Barra Beach. Pasir putih biru. Bisa lihat guys, tertinggal bira guys, ada banana boats. Kita akan let's go TW tuh banana. Oke guys, kita akan mencoba lihat reaksinya. Salah satu permainan banana boat. Ya. Bersama mereka. Dan saya akan mereka semua ya. Kita di atas kapal. Oke guys. Ayo pergi, kita akan dipakai.